sleeping together. Then on the cita, karena kebangkitan Kristus kuasanya hidup di dalam setiap kita. Amin. Amin. Bersama-sama kita mau teriakan, come on church. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan, serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah bangkit bersoraklah, Allah bangkit
dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu, ya Allah. Selamatkanlah umatku, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit bersorak, Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Come on, karena Yesus sudah bangkit, maka hidup kita menjadi lebih daripada pemenang. Amin. Yeah. Sama-sama nyanyikan. Lebih dari pemenang. Kita
Terima kasih Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini. Kau mengaruniakan anak-Mu untuk menebus setiap kami. Thank you, Jesus. Kau membebaskan kami dari dosa, dan kami tidak bisa balas dengan apapun. Come on, church. Kita mau sama-sama naikkan ucapan syukur kita. Karena Yesus, penebus kita, telah bangkit.
lihat kau berkuasa, kau penuh, kau suci, kau agung, engkau Allah yang kami miliki. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang kau lewati melalui kegelapan, memberi kepada kami terang. Kami mempercayai bahwa Tuhan yang mati tidak selamanya mati bagi kami. Allah yang kami ingat, Allah yang kami rayakan, Allah yang kami tinggikan adalah Allah yang hidup untuk memberikan kemuliaan kepada kami yang patah, yang hina, yang brengsek, yang berantakan. Allah yang mati melalui kegelapan, Allah yang membawa kepada kami terang. Terima kasih Tuhan, karena kami tidak merayakan dan meratapi kubur di mana Engkau berbaring selamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh melihat kubur yang kosong. Bersyukur, bersuka cita karena Kau tidak lagi ada di sana. Dalam kemuliaan, mengangkat kami kepada kemuliaan. Kami datang hari ini dan kami membawa seruan sukacita kami, nada perayaan, ucapan syukur. Kami telah menaikkan pujian penyembahan kami, sorak-sorai kami. Kami siapkan hati kami untuk menerima berkat firman. Berkata-katalah Tuhan kepada setiap hati kami. Berbicara pada setiap pribadi. Sebab kami memerlukan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami belajar, tolong kami mengerti, tolong kami menghidupi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut berkat firman-Mu. Amin. Amin. Selamat duduk, saudara. Setelah Jumat kesengsaraan, setelah Jumat dia disalibkan, hari ini kita menemukan kubur yang kosong. Kita percaya bahwa Paskah memberikan pada kita sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda di tengah-tengah kehidupan kita yang seringkali punya problem dan pergumulan. Saudara, dalam Paskah kita merayakan kubur yang kosong. Dalam Paskah kita merayakan salib yang kosong. Dalam Paskah kita merayakan bahwa Tuhan memberikan pada kita kemenangan, pengharapan, masa depan. Sayangnya, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, tetap saja, waktu kita berhadapan dengan problems, berhadapan dengan crisis, berhadapan dengan sakit, penyakit, kelemahan, ada waktunya kita kehilangan pengharapan. Ada waktunya kita bisa lupa bahwa Tuhan memberikan pada kita harapan. Bahwa hidup kita enggak berhenti di sini. Tapi kemuliaan Tuhan membawa kita kepada kemuliaan. Saudara, ada seorang profesor psikologi bernama James Bedford. Dia adalah seorang, karena lingkungan kampus di mana dia tinggal, orang yang mendengarkan seorang yang berkembang hebat dan mendengarkan begitu banyak hal yang diwacanakan pada masanya. James Bedford pada menjelang akhir kematiannya, menjelang akhir kehidupannya, dia mendapatkan beberapa tulisan hipotesis yang berbicara tentang manusia bisa dibekukan secara kryonik dengan teknologi yang tepat supaya satu hari kemudian kelak, kalau kita sudah mati bisa dibekukan seketika supaya dengan harapan masa depan kelak, mungkin 50 tahun, 100 tahun yang akan datang, teknologi sudah lebih maju, orang bisa dibangkitkan kembali. Dia punya harapan demikian besar. Kenapa? Karena menjelang akhir hidupnya, dia bergumul hebat dengan kanker. Yang menggerogoti tubuhnya dimulai dari ginjalnya. Dan dia menuliskan surat wasiat terakhirnya. Dalam surat wasiat dia berkata, dia menaruh $100,000 untuk menempatkan dirinya setelah mati dalam tabung cryogenics untuk dibekukan. Menunggu waktunya dibangkitkan kembali. Nah, saudara, menghormati dari wasiatnya, perawat Bedford tahun 1967, waktu Bedford meninggal dunia, mempersiapkan semuanya, menaruh banyak es batu di sekitar jenazahnya yang baru saja mati, mengambil es batu dari tetangga-tetangganya, dibekukan, dibawa ke Life Extension Society, Life Extension Program. Terus dalam program tersebut, problemnya adalah satu, itu hanya sebuah wacana. Tahun 1967, waktu Bedford meninggal dunia, teknologi ini belum ada. Industri yang menjual produk ini belum ada, berbeda dengan situasi kita sekarang. Di waktu dia dibekukan, dia adalah manusia pertama yang dibekukan sampai sekarang. Jenazahnya nggak pernah dipindah, cuma satu kali tahun 1990-1991 dipindahkan ke tabung yang lebih canggih. Tapi tidak pernah lagi digerakkan, bergerak sejak pada momen itu. Dengan harapan, satu hari kelak, teknologi lebih maju, dibangkitkan
ginjal yang rusak bisa dirubah, jantungnya bisa rubah, dengan diganti dengan teknologi 3D printing jantung mungkin, atau dengan mesin yang lebih kecil untuk jantung menolong kita bertumbuh. Saudara, berapa banyak orang yang menaruh uang mereka hari ini dalam program ini? Tahun 2020, data menunjukkan ada sekitar 300 orang di seluruh dunia yang menaruh jenazah mereka, tubuh mereka, di tabung cryonics. Nah, saudara, sampai hari ini ada 3.000 orang sekitar yang sudah meregistrasikan dirinya, menaruh uangnya, kapanpun meninggal dunia, dalam hitungan menit akan dibekukan secara, dalam hitungan singkat, hitungan berapa detik saja proses pembekuannya, tapi meninggal, hanya beberapa menit setelah dinyatakan meninggal dunia, langsung dibawa ke program ini, dibekukan. Harapan cuma satu hari kelak, dunia lebih maju, 100 tahun yang akan datang mungkin, bisa dihidupkan kembali. Problem dari produk ini, saudara tahu apa? Belum ada buktinya. Waktu kita beli produk tertentu yang dijual, di-advertise dalam kehidupan kita, sampo, kita nonton iklan sampo, wah sampo ya, orang botak, mungkin rambut tipis, pakai sampo ini, hasilnya, ini before, lalu afternya, wah gondrong luar biasa, gitu kan. Karena kita lihat produknya ada before dan after, ada bukti katanya, ada data researchnya, kita percaya. Benar gak? Mobil ini lebih canggih, lalu ada data research menunjukkan mobil ini lebih aman, lebih canggih dari yang lain, kita beli karena ada hasilnya, ada bukti, ada researchnya. Tapi enggak ada bukti actual manusia yang mati dibekukan, dibangkitkan kembali. Kenapa? Program ini, industri ini tetap masih berkembang sekarang. Karena pada faktanya, at the very core, kita hidup manusia. Kita selalu takut dengan apapun yang enggak pasti. Kita takut dengan kegelapan. Kita takut dengan situasi yang enggak bisa kita kendalikan. Kita takut dengan situasi di masa depan yang enggak dalam genggaman kita. Pada akhirnya kita takut akan kematian. Tapi ketakutan kita akan masa depan yang enggak pasti, ketakutan kita akan kematian, itulah yang Tuhan jawab. Melalui kebangkitannya. Dalam kebangkitan Yesus, ada pesan yang diberikan kepada setiap orang, kepada seluruh dunia. Bahwa Yesus bangkit menunjukkan kepada kita, dia Allah yang hidup. Bahwa ada pengharapan di dalam kehidupan kita, ada pengharapan bahkan waktu kita menghadapi maut, menghadapi kematian. Dan ada janji kebangkitan bagi orang percaya. Ada janji kebangkitan bagi orang yang hidup percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa ada janji bahwa Tuhan bekerja di atas kemustahilan. Sayangnya, bahkan orang Kristen yang merayakan Paskah, merayakan Tuhan yang bangkit, merayakan Tuhan yang menang. Ada waktunya kita tetap lupa, Tuhan berkata, asih ada harapan. Aku akan bangkit. Kita bisa lupa waktu hidup kita terasa berat, kita membawa terlalu banyak beban. Saudara tahu kenapa? Bahkan orang Kristen yang paling rohani pun, mereka bisa sekali-kali bisa khawatir. Sekali-kali bisa ragu, kan terlalu banyak beban. Beban kekhawatiran kah? Beban ketakutan akan masa depan kah? Beban sakit penyakit kah? Beban relasi yang patah dalam keluarga kah? Semua beban waktu kita lewati dalam masalah, dalam season, di kegelapan tersebut, kita tidak berpikir ada harapan. Tapi dalam kebangkitan, Tuhan memberikan kepada kita janji yang dia tepati. Seperti para murid waktu mereka berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Sekalipun Tuhan sudah berkata berulang-ulang kali, kamu akan mengalami kesusahan, kamu akan mengalami aniaya, aku akan dibunuh, tapi 3 hari aku akan bangkit kembali. Tapi kita lupa. Kalau kita baca di Markus pasal 10, ayat 32 sampai dengan 34, Tuhan Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya dalam perjalanan ke Yerusalem. Nah, dalam perjalanan tersebut, Tuhan Yesus berdiri, dia berjalan di depan, murid-murid yang mengikutinya, dikatakan murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikut dia dari belakang merasa takut. Tuhan memimpin di depan, para murid berjalan di belakang, takut, mereka khawatir. Tuhan Yesus berkata, sekarang kita akan pergi ke Yerusalem. Dan aku, anak manusia, akan dijatuhi hukuman mati. Dan aku akan diolok-olokan, diludahi, disesah, dibunuh, dan sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Saudara, di ayat ini bercerita tentang murid-murid yang merasakan ketakutan akan masa depan mereka. Mereka takut apa yang Tuhan katakan akan terjadi. Mereka takut bahwa apa yang Tuhan beritakan, katakan kepada mereka tentang saatnya yang akan tiba itu, beneran akan tiba. Saat apa itu? Saat di mana Yesus disalibkan.
saat di mana Tuhan akan dimusuhi oleh semua orang, saat di mana Yesus akan dibawa dan dijadikan buronan, diperlakukan seakan-akan sebagai buronan, masanya akan tiba, saatnya akan tiba di mana mereka, para murid Yesus, akan dikejar karena mereka adalah pengikut Yesus. Mereka khawatir. Dan dalam kekhawatiran itulah, mereka juga takut kehilangan guru yang selama ini mereka andalkan. Mereka takut kehilangan Tuhan. Mereka takut Yesus diperlakukan buruk, dihina, dilukai. Ada banyak sekali alasan takut yang membuat mereka tidak bisa ingat bahwa Tuhan tidak sekadar berbicara tentang kematian tentu Tuhan. Tapi Tuhan juga berbicara tentang apa? Aku akan bangkit. Setelah apa yang bisa didengar oleh para murid pada waktu itu adalah cuma sepenggal pesan dari Tuhan. Ini kehidupan kita sama. Kita sering kali dalam kehidupan kita, kita cuma mendengar sepenggal pesan dari Tuhan. Dan kita lupa bahwa Tuhan punya janji kekekalan bagi kita. Itulah alasan kenapa juga banyak orang Kristen yang kemudian dalam kehidupan mereka setelah jadi Kristen malah kehilangan iman. Kenapa? Karena mungkin waktu jadi orang Kristen dijanjikan bahwa dalam kamu percaya Yesus, kalau kamu percaya Yesus, hidupmu pasti akan sukses. Kalau kamu percaya Yesus, berikan hidup buat Tuhan, hidupmu pasti akan berhasil. Penyakitmu akan sembuh, kelemahanmu akan dikuatkan, keluargamu akan dipulihkan. Kalau kau percaya Yesus, hidupmu akan lebih baik. Siapa bilang? Kan di sini Tuhan Yesus berkata kepada para murid-murid, justru kamu akan melewati penganiayaan. Tapi Tuhan gak stop sampai di sana bicara tentang penderitaan dan penganiayaan. Tuhan masih bicara tentang janji, 3 hari kemudian aku akan bangkit. Ingatkah kita akan janji Tuhan? Kebanyakan tidak. Waktu masalah kita datang, waktu sakit penyakit menerpa, waktu kita berhadapan dengan situasi dalam keluarga kita yang membuat kita berpikir keluarga kita gak mungkin bisa pulih, dia gak bisa pulih, aku gak bisa bertobat. Kita berpikir dan mengutuki diri kita sendiri. Waktu kita berpikir tidak ada harapan. Itu waktunya kita lupa. Tuhan berkata, 3 hari kemudian aku akan bangkit. Memang Tuhan berkata, semua hal yang buruk akan terjadi, tapi jangan takut, jangan cemas. Setelah 3 hari aku akan bangkit. Sayangnya, lagi-lagi kita suka lupa. Tapi ini kabar indahnya. Sekalipun kita orang-orang yang pelupa akan janji Tuhan, sekalipun dalam masa kita bisa kehilangan iman kita, sekalipun ada masa kita tidak percaya Tuhan sama sekali, Tuhan tetap peduli. Anda mungkin berkata, saya tidak percaya kepada Tuhan. Anda mungkin mendeklar diri Anda sebagai free thinker atau seorang ateis. Saya tidak lagi percaya kepada Tuhan. You know what? Bahkan waktu Anda berkata demikian, Tuhan tetap ada dan dia ada bagimu. Kau mungkin berkata, aku tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena aku berdoa untuk masalahku. Masalahku tidak pernah selesai. Aku berdoa untuk sebuah permohonan. Aku berdoa 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 tahun, 2 tahun, gak dijawab. Tuhan gak ada. Nah, kita tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena kita lupa. 3 hari kemudian, dia akan bangkit. Tapi, bahkan untuk orang-orang yang seringkali melupakan Tuhan, bahkan waktu kita meninggalkan Tuhan, 3 hari kemudian, kita menemukan kubur yang kosong. 3 hari setelah kematian, kita menemukan Tuhan yang menepati janjinya. Kita menemukan Allah yang menggenapi janjinya. Bahkan waktu kita tidak siap menerima penggenapan janji Tuhan. Dari mana kita tahu? Dari para murid. Kalau kita baca di Matius pasal 28, soalnya kita akan menemukan murid-murid Maria dengan para murid-murid yang lain pergi ke kubur Yesus, bawa minyak. Karena mereka mau mentreatment jenazah Yesus. Sudah bawa minyak, rempahan, macam-macam. Mereka gak siap. Mereka lupa malah janji Tuhan yang berkata dia akan bangkit 3 hari. Tapi hari itu mereka menemukan Tuhan menggenapi janjinya. Matius 28, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu. Malaikat berbicara kepada mereka yang datang ke kubur. Aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Tapi dia gak ada di sini. Dia sudah bangkit sama seperti yang dia katakan. Kan dia udah bilang. Kan dia udah ngomong, sama seperti yang dia katakan, itulah yang terjadi, dia sudah bangkit. Kamu gak percaya? Go. Masuk ke kubur itu, kamu bisa masuk sekarang. Dan kamu lihat kubur itu kosong.
Setelah mereka melihat kubur yang kosong, mereka pergi dengan takut dan sukacita yang besar. Saudara, ini adalah orang-orang yang saya highlight, orang yang gak siap terima janji Tuhan. Ini adalah orang-orang yang gak percaya apa yang Yesus katakan. Ini adalah orang-orang yang lupa Tuhan berkata kepada mereka, dia akan bangkit. Tapi Tuhan tetap bangkit. Dan tetap menunjukkan buktinya kepada mereka. Dia meninggalkan kubur itu kosong. Perhatikan apa yang terjadi dengan orang-orang yang berjumpa dengan Yesus yang hidup. Mereka pergi ke kuburan dengan langkah yang lunglai. Mereka pulang dengan langkah ringan seperti kijang untuk menceritakan tentang Yesus. Mereka datang dengan wajah yang murung. Kepala yang nunduk mungkin kita bisa bayangkan. Mereka pulang dengan sinar di wajah mereka untuk membawa pesan yang mereka beritakan kemana-mana. Yesus seperti yang dia katakan sudah bangkit. Ekspresi mereka berubah drastis. Kenapa? Karena Tuhan menggenapi janjinya. Karena Tuhan sudah bilang, Tuhan tidak pernah gagal dengan perkataannya. Segala beban, segala ketakutan, kekhawatiran mereka digantikan seketika dengan sukacita yang besar. Semua ekspresi itu terjadi. Karena apa? Karena Yesus bangkit. Karena Tuhan sudah berkata kepada mereka, apapun yang terjadi, apapun yang kamu alami, apapun yang kamu lihat di atas kayu salib itu, aku akan bangkit 3 hari lagi. Aku akan bangkit. Dan Yesus sungguh bangkit. Dia sudah bangkit. Dia buktikan dia hidup. Ini yang kita lihat hari ini. Tapi mudahkah percaya kepada Tuhan bahkan setelah dia bangkit? Enggak. Sama seperti Thomas. Thomas mendapat berita dari mereka yang sudah melihat Yesus yang bangkit. Apa yang Thomas katakan? I don't believe it. I don't buy it. Sebelum aku cucukkan tanganku, jariku pada tangannya yang berlubang. Sebelum aku cucukkan tanganku, jariku pada lambungnya yang berlubang. Sebelum aku lihat sendiri. Sebelum aku bisa sentuh sendiri. Sebelum aku bisa ngomong sendiri dengan dia. I don't believe it. I don't buy it. Apakah Thomas memang gak mau percaya? Bukan. Dia hanya menjadi skeptik. Karena apa? Karena pengalaman masa lalunya membuat dia menjadi susah percaya. Tapi sekali lagi, bahkan waktu kau susah percaya, waktu kau tidak percaya, waktu kau lupa Tuhan, dia tetap ada. Tuhan bangkit. Dan Tuhan menjawab Thomas tepat di mana dia membutuhkan jawaban. Kalau kita membaca Yohanes pasal 20, ayat 24, 28, ayat 27 firman Tuhan demikian. Kemudian ia, Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, taruh jarimu, lihat tanganku, ulurkan tanganmu, cucukkan jarimu. Jangan engkau tidak percaya lagi. Masih enggak percaya kah? Sama seperti malaikat tadi. Dia sudah bangkit, gak percaya, masuk ke kuburan. Kenapa Tuhan mengucapkan kalimat seperti itu? Untuk orang yang susah percaya. Untuk kita yang bebal. Untuk kita yang selalu merasa putus asa. Untuk kita yang seringkali mengutuki diri kita sendiri. Aku gak bisa lepas dari dosa ini. Aku bisa lebih baik, keluarga aku bisa lebih baik, bisnisku bisa lebih baik. Don't give up on yourself. Sebab Tuhan tidak menyerah dengan Anda. Tuhan tidak menyerah dengan kita. Saudara, dalam pengalaman Thomas, kita tahu bahkan ketika kita ragu akan Tuhan, ketika kita enggak percaya sekalipun dengan kasihnya, dengan caranya yang sangat personal, Tuhan akan memberi jawaban yang kita perlu. Tuhan akan memberi jawaban yang kita perlu. Beberapa tahun kebelakang, ada sepasang pasangan yang berpacaran datang kepada saya, patah, dua-duanya broken. Dua-duanya punya masalah, dua-duanya saling melukai. Dua-duanya udah pernah orang tidak ada harapan. Kalau mereka pikir tidak harapan, mereka pikir ngobrol dengan saya yang terakhir. Lalu mereka kontak saya, bukan jemaat kita. Ke gereja, Cornerstone cuma sekali-kali jajan ke gereja macam-macam. Mereka datang, minta tolong ngobrol, saya layanin. Saya bilang ada harapan. Masih ada harapan. Mereka sudah punya planning pernikahan, saya suruh batalkan pernikahanmu. Gak akan siap kau menikah dalam situasi seperti ini. Kalau mau melihat harapan, batalkan pernikahanmu sekarang. Lewatin sesi pemuridannya. Ketemu nanti merit, tahunnya akan datang. Kalau engkau bisa pulih. Tapi you can do it. Tuhan sanggup memulihkan. Dan mereka kemudian datang. 1 bulan 1 kali ketemu dengan saya, berdoa bareng-bareng, melangkah dalam langkah pertobatan,
tadinya gak ada harapan, pintu mulai kebuka, jendela mulai kebuka, pintu jalan lebih buka. Kurang dari 4 bulan, saya tahu mereka siap. 4 bulan melangkah dalam langkah pertobatan, 4 bulan memegang janji Tuhan, melakukan bagiannya, mereka melihat masa depan. Kurang dari 1 tahun kemudian, saya berdoa untuk pemberkatan, memberkati pernikahan mereka. Keluarga yang mustahil buat banyak orang yang kenal mereka, bisa menjadi keluarga yang baik, menemukan terang. Orang-orang yang broken, patah, brengsek, hidup dalam free sex. Bukan dengan 1 orang. Tuhan sanggup pulihkan. Mereka membangun keluarga yang baik sekarang. Dan mereka melangkah di dalam Tuhan. Saya mau katakan adalah apa? Tuhan berbicara kepada skeptics. Tuhan berbicara kepada orang-orang yang patah. Sama seperti Tuhan berbicara pada Thomas. Tuhan mau berbicara kepada kita hari ini. Jangan mengutuki dirimu sendiri. Sebab aku ada bagimu. Kita sudah terima janji yang sama. Kita tahu jelas kok apa yang Tuhan janjikan. Tapi seringkali kita ragu. Kita tahu jelas apa yang kita lihat dan apa yang kita rayakan. Kebangkitan Yesus real. Janjinya pasti. Keselamatan. Jamin, guarantee. Tapi bagaimana kita melangkah? Seringkali kita melangkah seperti Thomas yang ragu. Tapi bahkan untuk Thomas yang ragu, Tuhan memberi jawaban yang dia perlu. Tuhan sanggup mengubahkan keadaan kita, keluarga kita, masa depan kita. Saya bisa dengan banyak anak-anak muda, SMP, SMA, yang kuliah, yang patah. Tidak melihat masa depan. Sudah tahu kenapa? Karena orang tua yang patah. Karena papa yang tidak berfungsi. Karena mama yang brengsek. Karena orang tua yang punya affair. Orang tua yang bercerai. Orang tua yang meninggalkan rumah. Orang tua yang gak berfungsi. Mereka patah karena apa? Mereka patah karena orang tua. Mereka gak bisa lihat harapan karena apa? Karena orang tua tidak memberikan pada mereka apapun yang mereka bisa lihat sebagai harapan kehidupan yang lebih baik. Soalnya generasi ini adalah generasi yang patah. Kenapa? Karena kita melakukan dosa. Tidak membawa Yesus kepada anak-anak kita. Generasi ini patah. Soalnya tahu Gen Z kenapa patah? Gen Alpha akan patah kenapa? Karena orang tua sibuk memberikan banyak kepada anak kita. Uang semua, sekolah ke luar negeri, susah bawa ke rumah sakit terbaik. Asuransi nomor 1, bisa ke luar negeri, ke Amerika, ke Singapura, kemana pun bisa. Kita provide yang terbaik, tapi kita tidak provide Yesus bagi mereka. Dan mereka tidak pernah mengalami kesusahan. Mereka enggak pernah mengalami kesulitan. Mereka enggak pernah mengalami pertolongan Tuhan. Kenapa? Gua cuma perlu ngandelin duit babe. Generasi kita patah. Kita patah karena apa? Karena kita mengandalkan dunia. Kita ngandelin orang, ngandelin duit. Sampai 1 hari, engkau tahu harapanmu hanya ada dalam Yesus. Dan janjinya tidak terhenti sampai di sini. Dia punya janji kekekalan. Saudara, melampaui sekedar kemenangan kita melalui tantangan hidup di sini hari ini. Yesus memberikan pada kita kekekalan. Di sana nanti. Bukan soal berkatnya di sini hari ini. Tapi Tuhan memberikan pada kita kekalan di sana nanti. Soalnya kita mundur ke belakang. Pada momen pengiran Jumat Agung lalu, waktu Tuhan Yesus mati, saudara masih ingat apa yang kita belajar hari Jumat kemarin? Tabir bait suci terbelah 2. Bait suci rontok dia. Saudara, Tuhan melakukan sesuatu di bait Allah untuk menghancurkan penghalang antara Allah dan manusia. Itu Jumat Agung. Tuhan melakukan sesuatu di bait Allah. Mundur lagi sedikit ke belakang, Minggu Palma, minggu yang lalu. Di Minggu Palma, saudara tahu apa yang saudara baca, kita pelajarin. Yesus melakukan sesuatu di bait Allah. Karena dia pergi ke bait Allah hari itu setelah Minggu Palma. Dia membolak-balikan semua meja para pedagang. Mereka menghancurkan, Tuhan membersihkan the cleansing of the temple. Membersihkan bait Allah yang dipenuhi oleh orang-orang yang korup, orang-orang yang eksploitatif, pedagang-pedagang yang jualan di bait Allah. Dia melakukan sesuatu di bait Allah, membersihkannya. Tapi kemudian gak cukup dibersihkan. Bait Allah harus dirobohkan. Dan dia robohkan. Tapi kemudian dia berkata, dia akan pulihkan bait Allah itu kembali. Dengan kebangkitan dari kayu salib. Soal Tuhan mau berkata, bait Allah di dunia gak bisa diandelin. Cornerstone bukan gedung gereja di mana kau akan berjumpa dengan Tuhan.
kau berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, kau terima Yesus dalam kehidupanmu. Sebab gak ada lagi penghalang antara Allah dan manusia. Waktu Yesus mati, saudara tahu apa yang saudara dapatkan? Pendosa, orang yang punya affair, saudara yang hidup dengan free sex, saudara yang bergumul dengan sexual identity-mu, saudara yang berpikir Tuhan gak peduli, Tuhan peduli. Apapun pergumulanmu, apapun dosamu sekarang karena Yesus mati, kau bisa melangkah mendekat kepada Tuhan. Dan kau bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku mau menerima engkau di dalam kehidupanku. Orang berdosa bisa berjumpa dengan Tuhan langsung. Dan dia berikan pada kita bukan pemulihan di sini sekarang. Dalam masa depan kita nanti di sorga. Saudara dalam firman Tuhan di Wahyu pasal 21, saudara masih ingat, saudara tahu apa yang dikatakan? Dalam Wahyu pasal 21, firman Tuhan berkata bahwa ketika nanti Yerusalem baru dibangun untuk setiap kita. Waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, Yerusalem baru di akhir zaman. Soalnya apa yang akan terjadi? Waktu Yerusalem bangun di baru, Yerusalem baru dibangun, soalnya kita gak akan ketemu gereja di Yerusalem baru. Gak ada bait Allah di Yerusalem baru. Sebab kenapa? Soalnya baca firman Tuhan, Matius, Wahyu 21 ayat 22. Kata Yohanes, dan aku, kata Yohanes, yang menerima penglihatan di akhir zaman, kedatangan Yesus dua kali. Dan aku, Yohanes, tidak lagi melihat bait suci di dalamnya. Di Yerusalem baru gak ketemu bait Allah. Gak ketemu gereja. Kenapa? Sebab Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Tuhan sendiri, demikian juga anak domba itu. And I saw no temple in the city. I saw no temple there. I saw no church there. For its temple, for its church, is the Lord God the Almighty and the Lamb. Adalah Tuhan nanti yang akan membawa kita kepada kekekalan. Dan di sana nanti gak akan ada gereja. Saudara tahu di surga gak akan ada gereja. Di surga akan ada bait Allah, gak ada. Sebab apa? Tuhan ada di sana. Tidak ada lagi penghalang antara kita dan Tuhan yang kudus. Dengan cara demikian kita punya confidence melangkah, mengikuti Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan, pemulihan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kekuatan Tuhan, kemenangan Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada kita kelegaan adalah Allah yang akan memimpin kepada Yerusalem baru. Waktu dia datang kedua kali, Tuhan untuk kekalan kita. Maka saudara, apapun terjadi pada hari ini, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, apapun yang membuat engkau gagal percaya, apapun yang membuat engkau merasa gak perlu berdoa, berhenti berdoa, apapun yang membuatmu merasa berpikir Tuhan gak ada, apapun yang membuat engkau menjadi seorang yang skeptik terhadap Yesus, apapun yang membuat engkau lemah dalam imanmu, apapun yang membuat engkau berpikir untuk meninggalkan Tuhan, apapun yang membuat engkau berpikir menyerah akan keadaanmu, menyerah akan suamimu, menyerah akan istrimu, menyerah akan keluargamu, menyerah akan masa depanmu, Tuhan mau berkata kepadamu, masih ada harapan. Jangan menyerah. Bahkan baru kita berhadapan dengan kematian, waktu kita, dalam kehidupan kita ada situasi yang maksa kita berhadapan dengan sakit penyakit yang mendekatkan kepada kita akan kematian. Saudara, Paskah mengingatkan kepada kita, bersama dengan Yesus, di dalam Yesus, dengan kuasa kebangkitan Yesus, masih ada harapan. Hope. Masih ada masa depan. Oleh kuasa kebangkitan Tuhan, saudara tahu apa yang Tuhan berikan buat kita? Tuhan berkata kepada kita, salib tidak harus lagi jadi beban yang harus kau tanggung. Salib, kau gak perlu lagi naik ke kayu salib itu, sebab aku sudah naik ke sana. Kekhawatiran bukan lagi sesuatu beban yang harus kita pikul berat sendirian. Kita bisa membawanya kepada Tuhan. Kita bisa meninggalkan di bawah kaki salib Yesus. Takut. Takut bukan lagi sebuah rasa yang harus kita lewati sebab kubur itu sudah kosong. Kristus sudah bangkit. Kebangkitan yang memberikan kepada kita kemenangan. Dan kemenangan Paskah adalah bukti. Adalah jawaban yang kita semua perlu. Bahwa Tuhan cukup. Yesus pasti menepati janjinya. You know what? The same power that resurrect Christ from the dead now stay, now living within us. Kuasa yang sama yang telah membangkit Kristus dari kematian. Kuasa yang sama berdiam dalam kehidupan kita sekarang. Maka saat ini adalah saatnya untuk bangkit. Saatnya adalah saatnya buat kita untuk mengalami kemenangan Tuhan. Maka kita tanggalkan beban kita kepada Tuhan. Semua beban dosa, rasa bersalah, apa menjadi pergumulanmu. Mari claim janji Tuhan. Dan berkata, Tuhan aku tidak akan menyerah.
Saudara, setelah engkau melewati Paskah, jangan tinggalkan ruang ini membawa lagi kekelapan yang kau bawa waktu kau datang. Biarkan kau meninggalkan ruang ini membawa kuasa kebangkitan Tuhan, memberikan kepadamu kemuliaan dan kemenangan. Biarlah kiranya hari ini waktu kau mengingat Paskah dan Kristus yang bangkit, kau tidak meninggalkan ruangan ini dengan membawa putus asa, mau balik lagi ke rumah, frustrasi, mau pulang lagi ke rumah. Biarlah kau pulang membawa kelegaan Tuhan. Kau berjalan dalam kegelapan, tinggalkan kegelapanmu kepada Tuhan. Pulang membawa terang yang besar. Dan biarlah kau pulang membawa kemenangan demi kemenangan. Jika kau dibutakan, biarlah Tuhan membukakan selubung di matamu dan kau melihat terang. Supaya kau menemukan jawaban bahwa Tuhan yang berperang bagi kita, Tuhan tidak akan menyerah. So jangan menyerah. Apapun yang kau doakan yang belum dijawab, jangan berhenti berdoa. Apapun yang membuatmu menangis di tengah malam, tidak ada seorang pun yang tahu. Jangan menyerah. Apapun yang kau sedang hadapi hari ini yang membuatmu berpikir hidup gak mungkin selebih baik dari hari ini, jangan menyerah. Apapun yang membuatmu berpikir suamimu gak bisa berubah, istrimu gak bisa berubah, anakmu gak bisa berubah, jangan menyerah. Karena Tuhan tidak menyerah dengan kita. Tuhan tidak menyerah dengan mereka yang patah. Tuhan tidak menyerah dengan mereka yang bahkan meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak menyerah dengan kita yang skeptik akan Dia yang ada atau tidak ada. Dia peduli Tuhan. Kau percaya Tuhan ada atau tidak ada? Tuhan ada dan Dia ada bagimu. Tidak peduli apakah engkau mengalami kesusahan, penderitaan apapun yang kau alami hari ini. Tuhan belum menyerah. Tuhan belum selesai. Kau berpikir kau berada dalam kegelapan. Tuhan bersiap dan Dia membawa kepadamu kemenangan. Maka hari ini, mari datang kepada Yesus. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan tidak menyerah dengan kehidupan kami yang bobrok, yang patah, yang berantakan. Terima kasih Tuhan tidak menyerah dengan kami. Ya bahkan seringkali berpikir untuk pintu keluar dan menyerah dengan kehidupan kami sendiri. Oh terima kasih Bapa. Tidak berhenti bahkan waktu ketika kami menolak dan tidak percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan tidak menyerah dengan kami. Terima kasih karena Engkau enggak membawa kutuk dalam kehidupan kami, tapi Engkau justru memberikan pada kami kemenangan demi kemenangan. Tuhan, Kau tahu apa yang kami lewati di tengah-tengah keluarga kami hari ini. Hari ini dalam kuasa kebangkitan Kau mengklaim, di dalam nama Tuhan Yesus, masih ada pemulihan. Masih ada pemulihan yang Tuhan siap kerjakan buat keluargaku. Kau yang berlangkah dalam kegelapan, biarlah Tuhan berkata kepada setiap kami, tetap berjalan, jangan berhenti, aku ada di depan. Tuhan, biarlah kiranya firman memberikan kepada kami kuasa kebangkitan yang kami bawa pulang. Dalam kehidupan kami yang gelap, kami melihat terang dan mempercayai Tuhan tidak pernah gagal. You never lost a battle. Engkau tidak pernah kalah. Engkau tidak pernah berhenti. Tuhan tidak pernah menyerah. Ajarkan kepada kami untuk melangkah dalam bagian kami bersama dengan Tuhan dalam kemenangan demi kemenangan. Dari pertobatan kepada pengudusan. Dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dimeteraikanlah kuasa kebangkitan-Mu mengubah kehidupan kami. Dari momen ini, mengubah keluarga kami, mengubah diri kami, mengubah masa depan kami. Mengubah kekekalan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dimeteraikanlah kiranya firman-Mu dan kehadiran-Mu.
di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semuanya untuk bangkit berdiri, kita mau bersama-sama mengucap syukur sekali lagi di hadapan Tuhan. Come on, church. Such an easy thing for you to do, and your hand is moving. Able, my God, and come through.
Allah yang hidup, Allah yang menang, Allah yang gak pernah kalah adalah Allah yang kita miliki. Amin. Allah yang menolong kita menapaki masa depan kita. So never, He's never lost a battle. We will never lost our battle. Apapun pergumulanmu, apapun kesulitanmu, mari datang pada Yesus. Setelah hari ini adalah hari kemenangan, mari kita rayakan bersama dengan teman-teman kita. Setelah selesai ibadah ini, saya bisa pulang. Tapi sebelum pulang, saya kan sudah dapat vouchernya tuh. Boleh tukar di depan, nikmati fellowship dulu. Ngobrol dengan rekan-rekan. Dan saling memberkati dengan yang lain. Saya rindu didoakan, saya punya pergumulan dalam masa gelapmu. Ke Next Steps Corner, rekan-rekan dengan senang hati akan menolong. Berbicara dengan Anda, membawa Yesus yang kau perlu dalam hidupmu. Mari kita berdoa mengakhiri ibadah kita. Memberi persembahan kepada Tuhan, menerima berkat. Bapa kami bersyukur. Jumat Agung dan Paskah, kematian dan kebangkitan, dari kegelapan kepada terang, kami menemukan Tuhan yang tidak menyerah, bahkan waktu kami seringkali menyerah dengan diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, karena kemenangan yang kau beri adalah kemenangan yang kekal, dan selamanya kemenangan yang kami perlu. So Lord Christ Jesus, please help us not to live as a loser, tidak hidup sebagai pecundang, namun hidup sebagai pemenang oleh anugerah-Mu. Tuhan sudah memberikan semua yang terbaik, temukanlah kami memberikan semua yang terbaik dari hidup kami untuk Tuhan. Lebih dari sekadar uang yang kami beri, lebih dari sekadar uang yang kami persembahkan. Temukan hidup yang kami bawa untuk Tuhan. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat. Tuhan memberikan kepadamu kemenangan. Tuhan memberi kepadamu kemenangan. Sungguh, Tuhan memberi kepadamu kemenangan. Apapun yang kau alami, apapun kesulitan, apapun tantanganmu, apapun kelemahanmu, pulanglah dan ingatlah, Tuhan memberi kemenangan. Biarlah kiranya kasih dari Allah Bapa yang sempurna, kuasa kebangkitan yang Kristus telah nyatakan, kobaran api dari Roh Kudus menolongmu, meninggalkan ruangan ini untuk membawa kematian kebangkitan Tuhan, sampai Dia datang kedua kali. Biarlah kiranya segala kemuliaan bagi Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus adalah bagi saudara semua. Dari hari ini sampai Kristus datang kedua kali. Maka semua yang percaya katakan, amin, amin. Berikan kepada Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Selamat Paskah, Happy Easter. Nikmati berkat saudara panjang minggu ini. Blessing untuk setiap kita. Bye-bye.